Monggo. Itulah karakter pemimpin oleh oligarki. Sepakat? Semangat ya. Sepakat? Pemimpin yang punya jati diri, yang punya karakter di negara yang telah dimakhluk jinawi, maka sungguh sangat luar biasa. Saya pernah mendengar di kepala keluarga akan mendapat uang 20 juta tiap bulan. Seandainya tidak ada tambang tambangan, dia naiknya kapal besar dari tengah laut nanti diambil oleh kapal tol. Kita tidak bisa lakukan yang tidak terasa. Kita sebenarnya hidup dalam penjajahan, tapi kita tidak terasa. Terutama penjajahan yang baru. Hari ini kita beribadah, kemarin ketika pandemi sungguh sangat susah. Menghentikan aktivitas sholat tarawih dalam kita sholat Jumat. Tapi alhamdulillah saya maka kalau kita hari ini takut dengan corona, takut dengan kematian, maka Allah kebenaran selalu bersama. Kebenaran kuasa. Ujian kita sungguh sangat luar biasa. Yang perlu kita suara misalkan, ini proses pelan-pelan sampai di situ. Yang penting kita semangat dulu, pemahaman terhadap ekstrim lagi. Nyun sewu, barangkali yang kurang sepakat saya mohon maaf. Saya dengan jamaah kami ke pemimpin, lihat salat subuhnya. Kalau salat subuhnya dia aktif berjamaah, berarti dia layak jadi pemimpin. Terlepas nanti setelah dipilih jadi pemimpin jamaahnya. Di musim angin kita ikhlas dengan hati yang paling mudah. Sementara yang jadi agenda mereka harus melayani rakyat. Mereka yang harus melayani rakyat, bukan rakyatnya yang harus melayani mereka. Ahlinya, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bersama-sama kita dukung Anies. Saya yakin dengan pilihan Bang Surya Paloh seorang negarawan, insya Allah tidak akan salah. Menyampaikan secara vulgar karena dia perlu dengan biasa hanya melihat dari TV. Kalau teman saya bilang, apa itu setau salaman koro Anies, setau salaman koro Ganjar. Duh, kok harus mati-mati tinggal sama Anies. Dari cara berbicaranya, sopan santunnya dalam melayani masyarakat, melayani anak buahnya, kita sudah bisa. Sekarang kita pengujian dia. Agar Indonesia lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu. Sepakat? Barangkali sekian dulu. Saya mohon.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Yang saya hormati dan yang berlaku, mari kita berterima kasih kepada kita sekalian sehingga semangatan untuk mandinya, insya Allah kita kita sekalian tidak ada yang sisa suara tinggal suara dari pemerintah kita di kecamatan yang diberikan Pantano itu harus kita tunjukkan bahwa kita bersama yaitu nanti kita saya sudah masyarakat selama berada konsultasi kader itu tapi dilanjutkan dengan deklarasi dukungan terhadap calon presiden Anies Rashid Baswedan. Saya menanggapi bahwa kita kembali sedikit ke korban bahwa kita membuat media ini dalam rangka menampung suara kader-kader kami, suara simpatisan-simpatisan kami yang ada di tubuh PAN, bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya mungkin gitu kan, pertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat Forpan, Forum Relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan insya Allah akan terwujud melalui Anies Baswedan. Dan seandainya, ya, insya Allah saya, kebetulan ini kakak saya, ini adik saya, dan ini kebetulan senior saya, Pak Imam Purwadi, yang kebetulan ada di Jarnas, bahwa saya sebagai ketua DPC, sekaligus juga pengurus DPD PAN, kalaupun risiko itu harus kami terima, bahwa kami tidak menjadi bagian dari gerbong PAN secara struktural, kami akan ikhlas. Karena apapun yang menjadi pertimbangan kami adalah kami harus cari dulu lokomotif dan masinisnya yang benar. Ini seperti ini. Jadi kita insya Allah siap dengan segala risikonya. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengucapkan. Dari sekian yang Allah, mungkin ada yang sudah kenal, tapi ada yang belum kenal. Mungkin imam mendikari Pak Prisi. Masyarakat untuk memilih dan untuk dipilih sepanjang sudah memenuhi syarat. Dan kita tahu bahwa syarat ada yang bilang kalau West Manchester kenapa sih rusak dalam politik, terpanggil jiwa saya dengan situasi bangsa yang seperti ini. Ini mulai di Jawa Tengah yang punya keberanian untuk mendeklarasikan untuk mendukung Bapak Anies Rashid. Jangan nama gagahannya bohong. Kok dari yang pengen jadi presiden itu, dari si pengen tapi nama priorongnya ini alhamdulillah sudah jadi presiden rumah tangga. Karena mungkin di pihak sana, di belakangnya tadi setelah disinggung oleh Mas Koko Mas Dini untuk memberikan masukan, untuk memberikan pencerahan pada mereka, tapi kita telah mimpi yang telah kemana. Ini hati-hati kita. Itu bukan uang Ganjar, itu adalah uang rakyat. Tapi komentarnya mereka-mereka ini uang dari Jokowi, ini uang dari masyarakat. Agar masyarakat jangan sampai salah pilih pemimpin, kita juga menanggung dosa. Untuk itu saya mohon kepada para kader PAN, para ini, oleh mereka-mereka yang punya kepentingan yang justru dan banyak image itu kita hilangkan.